minuman gratis untuk para peserta. Dan uniknya yang melayani adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ustadz Muhammad Soebul Iman. Kita tanya-tanya sedikit. Ustadz, ya ini melayani masyarakat. Iya, iya. Ya alhamdulillah nih, karena memang saya tadi sangat apresiasi ya ngelihat Ibu Umi Kulsum memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi saya juga tergerak, saya membantu lah. Karena ini banyak sekali. Tadi makanan aja udah mungkin udah lebih dari 1000 mangkok. Ini juga lebih ya, udah ribuan. Saya ikut membantulah sedikit ya. Bagaimana melihat antusiasme masyarakat di Reuni 212 di 2019? Ya, saya kira antusiasmenya sama dengan tahun-tahun lalu ya. Cuma ini mungkin kuantitas agak sedikit berkurang karena ini hari kerja ya. Karena itu ke depan mudah-mudahan kita tidak terlalu terpaku pada tanggal.